lagi ini. Bang, prank. Yang buka dong. Buka mantap ya. Bukanya pakarnya bang, kunci kunci kunci. Jadi kami dari Polsek Tanjung Duren jam 9.30 mendapat informasi dari pada RT tempat RT RW bahwa di TKP sini ada seorang laki-laki yang posisi di dalam kamar, ya kan, pintunya terkunci dan terlihat dari jendela badannya sudah mati. Kemudian kami memanggil identifikasi olah TKP dan sekarang sementara proses olah TKP. Bu, ada bekas luka gak sih, Bu? Iya. Memang benar ada sebuah luka di badan korban. Bu, terakhir mungkin keterangan dari saksi, Bu. Ini korban terakhir sebelumnya melihat korban itu hari Senin malam. Dan bertemu dengan siapa mungkin? Tidak. Korban sendiri. Jadi baik. Korban sempat ke kamar mandi, kemudian kembali lagi ke kamar. Itu terakhir. Ini apa namanya, anggota tubuh yang luka tadi di daerah mana aja? Iya. Di leher. Di leher. Oh, di leher. Di tangan segala macam nggak ada. Ada. Bekasnya itu biru atau gimana sih, Mbak Oca? Ada benda-benda tajam atau tumpul ditemukan di sekitar lokasi? Ada. Apa tuh? Ada gunting dan cutter. Oh, itu ada bercak darahnya di situ? Ada bercak darahnya. Oh. Keluarganya kita belum tahu ya. Berarti bisa dipastikan ini HP-nya juga mati, ini baru kita cas, jadi belum bisa kita tahu. Berarti bisa dipastikan ini adalah bunuh diri. Kita belum tahu. Ya, kita masih enggak bisa menduga-duga kan. Polisi harus mengungkap ini benar bunuh diri atau pembunuhan.